Harga gaji saya sebelum ni boleh cecah ke 5,000 lebih lah. Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Iqbal bin Halim Yatim, barista di Bal Kopi. Ini kisah aku. Kerja kat rumah, selalu kita pergi kerja kat office, kita ada kedai-kedai yang kita pergi, tapi yang ni kita dah tak ada kopi yang kita minat, yang selalu kita minum tu tak ada, rasa macam tak boleh lah. Kita dah try Nescafe, not Nescafe lah, I mean dalam tin tu apa semua tak boleh masuk juga lah, maksudnya tak kena dengan cita rasa kita lah. Barang-barang ni sebenarnya dah lama, starting ni tahun lepas lah kan, kita buat sikit-sikit kumpul. Sebelum ni kita tak nak pun pakai mesin. Saya fokus kepada slow bar lah, manual, pakai flare, pakai rock. Tapi sebabkan saya stop je ni, kat sini persekitarannya tak berapa sesuai lah dengan cuaca. Panas, kata orang tunggu lagi. Tak best lah buat orang tunggu kan, sebab ambil masa lama lah. Lepas tu saya ambil konsep ni, machine, espresso machine. Kita buat, saya fikir apa kata kita buat konsep macam dekat Thailand, dekat Indonesia. Kereta terus senang. Tapi terpaksa korbankan sebuah kereta lah. Buat masa ni cabaran untuk kopi yang konsep macam ni, agak customer pun kurang sikit lah. Tapi dia ada customer dia lah, ada customer tetap dia. Saya pernah kena serang satu makcik tu, dia berhenti di depan. Dia cakap, awak jual apa ni? Lepas tu bila dia lepas cakap awak jual apa ni, oh kopi, tak apalah, terus gerak. Lepas tu dua tiga polis peronda pun pernah berhenti juga. Mungkin disebabkan nama jugalah. Nama Bal tu mungkin orang-orang cakap benda balut. Sebelum ni saya kerja di pejabat teknologi lah, application selama 10 tahun. Then last bulan 6 hari tu company dia nak lay offkan orang dan nama saya tersenarai lah. Situasi dia saya tengah berniaga. Lepas tu ada seorang kawan saya call, suruh buka email. Cakap nantilah, nanti balik kedai aku buka lah email kan. Kau buka sekarang. Kenapa? Urgent. Aku tak apalah, lepas customer 2-3 customer ni aku balik kejap lah kan. Bila balik dia bagi tahu memang ID untuk buka sistem tu tak boleh buka dah. Maksudnya lepas tu pun saya punya operation manager pun ada contact saya, dapat email tu tak? Jika saya dapat email lah kan, dia bagi tahu saya minta maaf, kita tak boleh buat apa, ini daripada hype management lah kan. Dia sebenarnya lebih kepada terkejut. Hah? Terkejut, lepas tu fikir kan, apa kesenangan yang dulu-dulu yang kita boleh dapat, tak dapat lah. Bukan tak dapat, boleh dapat, tapi kita tak boleh macam dulu nak pergi melancong ke apa, tak ada masalah lah. Sekarang ni kena fikir-fikir jugalah. Masa VSS tu pun saya dah start niaga. Saya cuba bisnes lain juga. Macam dulu saya ada shoe cleaning, shoe spa. Tapi nak sebabkan saya ada kerja yang hakiki, susah lah nak buat. Macam ni pun sebenarnya part time dulu susah jugalah. Kena ambil masa yang sesuai, cuti yang ngam dengan saya punya schedule, baru boleh buka. Tapi VSS ni pun saya happy. Satunya saya happy sebab masa kerja dulu saya tak ada masa dengan keluarga. Dengan ni saya ada masa dengan keluarga. Enjoy lah. Saya boleh balik kampung. Tahun ni dah cukup 10 tahun adalah tempoh saya nak kira nak hantar surat lah. Tapi Tuhan dah bagi kesenangan lah kat situ. Saya dapat VSS. Satu kelebihan lah sebenarnya jugalah. Walaupun kehilangan beberapa perkara yang perlukan benda-benda favourite saya macam pergi berjalan, lancong kan. Ikutkan sebenarnya memang nak kita daripada satu ke satu memang teringin nak buka satu kafe lah, kafe yang ada konsep, ada vibe. Kalau masa sekarang duit simpanan yang tak memberangsangkan, kita buat ni dulu lah. Duit VSS tu cukup untuk buat sebuah kedai, tapi kita simpan dulu lah.